السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قولا على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang beriman, janganlah kebencian kamu terhadap mana-mana kaum menyebabkan kamu tidak berlaku dan tidak melaksanakan keadilan. Maka berlakulah adil. Sesungguhnya keadilan ini adalah hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah ini maha dalam perkhabarannya dan juga maha mengetahui. Subhanallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dengan ini mengambil kesempatan dalam kita nak menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-52. Maka saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam dan selamat menyambut kemerdekaan dan juga selamat untuk kita merayakan hari ulang tahun yang ke-52 pada semua kaum di Malaysia ini. Ambillah kesempatan ini untuk kita membebaskan diri kita daripada belenggu perkauman yang telah menyebabkan 50 tahun negara kita dibelenggu oleh fahaman perkauman. Jadi untuk itu, marilah kita bebaskan diri kita daripada penjajahan belenggu perkauman ini yang dikatakan sebagai perkauman kebangsaan Asabiah. Sesungguhnya inilah yang menyebabkan negara kita mengalami berbagai-bagai masalah sosiopolitik dan ekonomi kerana setiap keputusan yang dibuat oleh mana-mana pemerintah sebelum ini berlandaskan kepada perkauman, berlandaskan kepada diskriminasi dan sebagainya. Jadi untuk itu, dalam kita menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-52 ini, hendaklah kita bebaskan dari penjajahan yang kedua. Penjajahan yang pertama adalah apabila negara kita dijajah oleh orang asing, khususnya daripada negara barat. Tetapi hari ini masih lagi suasana kita dijajah pemikiran dan minda kita oleh wakil-wakil daripada puak-puak barat, iaitu UMNO Ras Nasional. Jadi untuk itu, hari ini hendaklah kita bebaskan diri kita daripada penjajahan UMNO Ras Nasional yang menjajah pemikiran orang-orang Malaysia, khususnya kita orang Islam ini, untuk menganut satu fahaman yang dipanggil sebagai fahaman Asabiah atau fahaman perkauman. Jadi ayat yang saya baca tadi adalah ayat yang mana Allah Subhanahu Taala menegur kita supaya jangan kita berlaku tidak adil, jangan kita berlaku zalim oleh kerana kita benci kepada mana-mana kaum. Hendaklah kita terima bahawa perbezaan kaum, perbezaan bangsa ini adalah rahsia dan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Cuma kita sebagai seorang beriman, hendaklah memegang kepada prinsip untuk berlaku keadilan. Jadi untuk itu, dalam kita nak merayakan hari kemerdekaan yang ke-52 ini, yang perlu sangat ditonjolkan adalah keadilan itu sendiri. Jadi kita berlaku adil kerana adil ini hampir dengan ketakwaan. Yang keduanya, oleh kerana kita akan merayakan hari kemerdekaan kali ini dalam bulan Ramadan. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk muhasabah dalam bulan Ramadan ini supaya Ramadan dan berpuasa sebulan ini boleh menyebabkan kita berubah. Dan ibadat puasa ini sebenarnya adalah ibadat untuk perubahan. Perubahan masyarakat, perubahan negara, perubahan landscape politik dan sebagainya. Ianya bukan sebagai satu ibadat khusus untuk peribadi sahaja, tidak. Kita anggaplah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita melaksanakan perubahan besar dari segi individu, masyarakat kita, negeri, negara dan seluruhnya ke peringkat yang jauh lebih tinggi daripada itu. Jadi sempena dengan perayaan ulang tahun ke-52 ini adalah bulan Ramadan, maka mari kita sama-sama kita sambut supaya 31 Ogos memberikan rangsangan untuk kita melaksanakan perubahan besar. Sekurang-kurangnya kalau di negeri Perak dalam pilihan raya pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak ataupun di peringkat pusat akan ada pilihan raya besar tahun 2012-2013. Maka jadikanlah perayaan ulang tahun ke-52 tahun ini sempena bulan Ramadan tahun 1430 Hijri ini sebagai satu perubahan besar di semua peringkat agar dapat kita lihat satu budaya politik yang jauh lebih baik, yang jauh lebih elok, yang jauh lebih sempurna dan juga adil dibandingkan dengan 50 tahun kita dibelenggu dalam konteks penjajahan yang kedua. Jadi kita hari ini menuntut kemerdekaan kedua daripada penjajahan yang dibuat oleh UMNO Ras Nasional kepada rakyat negara kita ini. Lagi sekali saya ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.